Halo teman-teman, jumpa lagi ya di channel aku Ita Surya. Gimana nih kabar kalian semua? Bagi yang puasa gimana nih? Udah ada yang bolong atau mokel belum? Terus buat yang gak puasa, kalian nemuin pedagang atau penjual makanan kesukaan kalian enggak? Banyak yang libur ya teman-teman. Langsung aja tarot card reading ya. Pembacaan ini bisa resonate bisa juga tidak ya. Mungkin resonate hanya sebagian aja ya teman-teman. Misalkan tidak resonate, tidak apa-apa. Mungkin pesan ini bukan saatnya untuk kamu ya. Mungkin untuk orang yang lain. Bisa jadi untuk kamu nanti next selanjutnya ya. Untuk Gemini, halo, gimana kabar kalian semua? Kita lihat update terbaru untuk asmara dan kehidupan secara umum. Pathfinder Infinite Path. Oh, sepertinya kamu di sini akan memasuki babak baru dalam kehidupan. Akan ada perubahan yang harus kamu lakukan atau lalui, lewati di sini ya. Mungkin karir. Bagus sekali loncatnya. Six of Lotuses, wow. Ya kan, teman-teman? Ini 6 lotus, 6 bunga, tapi sama dengan 6 piala. Six of Lotuses. Mungkin kamu akan berada di lingkungan yang baru atau teman-teman baru ya, siapa tahu. Misalkan ada yang sedang merintis karir yang baru di sini atau baru saja diterima kerja atau pindah lingkungan pekerjaannya atau mencoba hal bidang baru. Kalau untuk asmaranya gimana ya? Masa baru juga sih? Kalau kita lihat ini lebih ke karir ya. Untuk asmaranya gimana? Oh, asmara masih sama. Ya. Masih ibaratnya gini, kayak bulet di situ aja gitu ya. Ke di jalan itu lagi kayak gitu loh ya. Di jalur yang sama. Kalau ini tergantung dari kalian sendiri ya teman-teman. Cepat tidaknya kamu menemukan jalan keluar tergantung dari kamu dan usahamu untuk mencapai ke sana gitu ya. Kekuatan tekadmu, keinginanmu untuk segera keluar dari masalah, misalkan kamu memang menghadapi kesulitan dalam masalah asmaramu, ini tergantung dari kamu dan pasanganmu, oke? Tapi tidak bisa menggantungkan juga ke pasanganmu. Tergantung sih ya. Kalau kita melihat sekuat apa sih usahanya kamu gitu. Jadi jangan bergantung kepada orang lain ya. Gak ada yang bisa dipercaya 100% ya teman-teman. Kita harus bisa mencari jalan keluar sendiri. Jadi mandiri gitu. Karena apa? Orang lain tidak bisa diandalkan. Hanya kita sendiri ya yang bisa. Oke, ada lagi kita. Tantangan apa kira-kira yang akan dihadapi? Coba ini ada bocoran apa lagi dari semesta ini? Bidang apa yang kira-kira cocok pekerjaan untuk Gemini? Nah, author, admin bisa ya, atau menulis, atau kalian membuat suatu novel, cerita apapun gitu ya. Artikel bisa juga ya. Bisa juga kayak berbagi resep gitu gak sih ya teman-teman? Tips-tips atau apapun ya. Ya bisa sekitar itulah. Light and love, yes. Ini adalah seorang yang menunjukkan sesuatu ke orang lain atau memberi cahaya untuk orang lain. Bisa juga guru ya. Pengajar, guru. Yoga. Your life enhanced by yoga, stretching and exercising. Oke. Jadi kegiatan yang di luar ruangan bisa juga, atau intinya kegiatan yang apa ya, tentang yoga bisa juga ya utamanya. Terus kalau kita melihat itu kayak ada di luar lapangan gitu, jadi pekerjaannya kamu itu di luar, di outdoor ya, di luar ruangan. Ini kamu nih butuh kayak relax juga sih.
kalau pesannya di sini yang aku tak terima ya, kamu butuh waktu diem dulu, relax sejenak, mengendorkan saraf-saraf otot dan pikiran kamu yang mungkin kemarin kalut atau apapun ya. Butuh relaksasi intinya. Oke, sudah nggak ada dari yang Kartini. Coba yang lain. Sekarang langsung pesan dari pasangannya ke Mini. Apa? Jatuh sendiri. Just being near you is intoxicating. Ya, dia kangen sama kamu, pengen deket sama kamu lagi. Dia tuh bahagia kalau sama kamu ya. The timing just was so right for us. Okay, mungkin masih sibuk, masih ada yang terpisah sebagiannya dari kalian. Atau karena kesibukan, meskipun kalian serumah mungkin. Atau sering ketemu mungkin ya, kalau misal belum berumah tangga ya. Karena kesibukan, jadi nggak bisa ketemu untuk sementara waktu. Ya, dia kangen berarti. Gak bisa aku share my good news with you. Ya, dia berharap dia bisa berbagi kabar baik denganmu ya. Mungkin barusan dapat THR kali. Atau pekerjaannya udah membaik gitu ya. Udah ada harapan baru, ibaratnya gitu ya. As things could be different ya. Dia berharap suatu ini bisa berubah atau menjadi berbeda gitu keadaannya, sesuai dengan yang diinginkan. Mungkin sekarang masih belum sesuai ya. Oh my god, I want to tell you how I feel. Dia pengen mengungkapkan perasaannya ke kamu. Okay. Banyak hal yang mengingatkan dia ke kamu. Mungkin dia sampai begadang, gak tidur malam-malam mikirin kamu. Nasihat buat ini, nasihat dari malaikat. Compassion, kasih sayang ya di sini. Release judgment about yourself and others and focus on the love and life that is within everyone. Jadi kamu di sini disarankan untuk lebih fokus ke energi-energi positif, kasih dan sayang yang ada di lingkunganmu dan di diri kamu sendiri ya. Keluarkan energi baik itu supaya orang bisa juga berbalik memberikan energi yang baik ke kamu, kayak gitu ya di sini. Jadi jangan melihat ke hal negatif atau jangan mudah menjudge orang lain, seperti itu ya. Berikan terang kepada orang, cinta, terang, cahaya, cahaya dari dalam batin ya. Intinya positive thinking gitu ya teman-teman. Jangan berprasangka buruk ke orang lain, oke? Okay? Yes, Leo. Mungkin kamu di lingkungan Leo? Ada lagi? Oke, okay, ada dua ya. Virgo. Oh, tiga. Pisces, Aquarius. Wow. Pisces, Virgo. Ada lagi kah? Ini ada yang mau keluar. Gemini. Ini energi kamu. Gimana sih? Padahal Akuita gini loh shuffle-nya, jadi dia kayak muncul sendiri gitu ya. Akhirnya Akuita cabut, gak taunya Gemini, Scorpio. Oke, sebagian Taurus. Mungkin bisa juga yang lain ya teman-teman, tapi gak keluar kartunya. Cancer, bottom of the deck. Bisa juga Aries atau yang lainnya, tapi energi yang terkuat mungkin yang ini. Ciri yang lain apa aja ya? Pasangan kamu. Kayaknya nih, Akita kalau melihat ini ya, pasangan kamu tuh orangnya sabar banget gitu. Kalau Akita melihat kartu yang ini ya. Kayaknya dia itu sabar banget gitu. Kayak ramah, baik sama semua orang, humble gitu ya. Dia suka berteman dengan siapa aja, menyapa teman-temannya gitu. Oh. Hitam, bisa rambutnya, bisa kendaraan,
Rambut cepak, siapa tahu juga ya. Nah, kulitnya ini warna kulit jadi kayak apa ya, muda. Warnanya itu kayak hampir putih gitu, teman-teman, putih. Warna-warna bule gitu ya. Apa ada yang dealing dengan orang luar negeri di sini? Kurus. Atau bisa juga warna favorit. Ada yang berhubungan dengan warna jingga atau kata-kata ini ya. Satu lagi mungkin. Kayaknya ada yang belum turun. Nah, kan loncat ya. Hijau. Warna kesukaan bisa warna warna cat rumahnya, kendaraan, baju, apapun ya. Warna mata juga bisa ya, rambut. Mungkin di dia aksesorisnya dia. Atau tato, ada yang punya tato nggak di sini? Oke. Sepatu bisa juga. Warna handphone ya, kita kenapa mikirnya sampai ke sana ya, jauh banget gitu. Inisial ya, ini O, sorry, ini 0 ya teman-teman. Angka, ini C, X, merah, jingga, jingga merah. Nah, segala sesuatu yang berhubungan dengan dia ya. Ada lagi. Nah, kan dua kali jingga teman-teman. Wow, ini perhatian banget. Perhatian, kalian harus perhatikan ini ya. 90 mungkin tahun kelahiran. Atau September ya, 9 juga bisa ya. Satu. Oh, apa ini? Anak pertama bisa jadi ya. Atau apapun ya. Satu, one, nine, nine, maksudnya N-I-N-E. Kata-kata nine, one, zero, itu juga bisa berhubungan dengan dia ya, atau kamu ya. Di tempat kerjanya namanya itu, di kafe atau apapun. Februari, ada huruf L. Ini nol lagi. Ya, yes, zero berarti ada set zero. Ya kan, ini E, ya kan teman-teman. Kalau aku gabungin, tadi yang nol ya ini, zero. Ini bisa blank, ini bisa apa aja sih? Oke, bisa aku masukkan R di sini, jadinya zero. Oke. Nah kayak gini. Oke teman-teman, sudah semua ya. Hari lahirnya apa ya? Hari lahir. Masa mau tunjukkan? Tadi kok nggak muncul ya? Ini ada apa? W. Plat nomor bisa juga ya? Sudah, ini aja kah yang mau ditunjukkan? 4. Oke, nggak tahu. Mungkin ada yang berhubungan dengan itu. N. Z. N. Apa sih? No, no. Tidak, tidak, bukan. September Selatan ya. Apa kerjanya di daerah-daerah selatan gitu, teman-teman? Nggak tahu juga ya. Ini September. Tadi aku tadi bilang September ya. F, Februari. Mungkin namanya depannya F. Atau bekerja di tempat itu ya. Baiklah. Oke, sorry. Barusan Avita notice. Barusan lihat November, teman-teman. Ya. Oke, udah lengkap ya. Sudah nggak ada lagi ya. Baik, teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Semoga tercerahkan dan terhibur. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian ya. Bagikan supaya mereka tahu ada pesan yang baik buat mereka di sini ya. Dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Sehat selalu dan sampai jumpa. Dadah.